Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Johnny G. Plate tidak berkaitan dengan politik. Kasusnya pun sudah diteliti berulang kali. Kasus ini menurut Mahfud sudah lama didalami kejaksaan dengan hati-hati. Mahfud menyebut jika sudah ada dua alat bukti yang cukup, penetapan tersangka harus dilakukan. Jika ditunda, maka akan bertentangan dengan hukum. Mahfud menambahkan tidak ada muatan politis terkait kasus yang telah merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah ini. Johnny Plate itu sudah sesuai hukum. Karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang. Kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak, dibilang bahwa ini tindakan politik, ini karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati, tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara hukum. Bisa dituding loh. Anda kalau menunda, Anda sudah memenuhi syarat, berarti Anda menghalang-halangi penegakan hukum. Itu salah, ada hukumnya juga.